Militan Hamas kembali membebaskan 17 sandera kepada Israel pada Minggu 26 November kemarin. Momen perpisahan keduanya menjadi sorotan karena para sandera tersenyum dan melambaikan tangan kepada Hamas. Dilansir VOA, pembebasan sandera dilakukan dengan bantuan Komite Palang Merah Internasional. Para sandera diantar menuju mobil yang akan memulangkan mereka menuju Israel. Sebelum berangkat, mereka menyampaikan salam perpisahan kepada anggota Hamas. Adapun 17 sandera yang dibebaskan terdiri dari 14 warga Israel dan 4 warga negara asing. Ini merupakan gelombang ketiga pembebasan sandera oleh Hamas sejak gencatan senjata diberlakukan Jumat lalu. Sebagai balasnya, Israel juga membebaskan 39 warga Palestina dari penjara mereka. Sejumlah pihak mendesak agar Israel-Hamas menyepakati gencatan senjata permanen. Sebab menurut ketentuan, kesepakatan itu akan berakhir pada Senin 27 November hari ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.